Naura. Selamat datang kembali. Arka sudah menceritakan semuanya sama saya. Dan saya merasa kamu seperti anak saya sendiri. Saya selalu mendoakan supaya kamu dan suami kamu nanti bahagia. Terima kasih, Pak. Oh iya, jangan lupa. Kamu harus undang saya ke hari pernikahan kamu nanti. Iya, insya Allah, Pak. Siapa yang jadi wali nikah kamu nanti? Oki, karena bapak saya sudah meninggal. Kamu sama sekali tidak punya sanak saudara di kampung? Maaf, kampung kamu di mana? Oh, kampung saya. Papa! Papa udah pulang ya? Kok gak bilang sama mama? Kok ngobrolnya sambil berdiri kayak begini sih? Papa ketemu Naura, senang sekali, Ma. Sampai papa lupa mau duduk. Papa ngerasa Naura ini seperti anak papa sendiri.